Bis. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh, dan malam pun melepas layar. Kaku-waku di sini bersama harapan ku bakar. Kau buka apa hal? Hei, harapan terbakar, harapan terbakar. Hati aku terbakar dengan kau menyanyi nak settle macam mana sekarang? Kau ni apa hal meroyak-royak ni? Apa benda? Malulah jiran kat luar tu dengar kau menyanyi macam ni, acah-acah konsert. Malu kau tahu tak? Mana jiran? Mana? Salah ke? Aku ni minat menyanyi. Kau pun tahu kan? Cita-cita aku nak jadi penyanyi. Singing is my passion. If I don't sing, I tension. Dik, macam ni lah dik. Abang tak pernah halang cita-cita kau nak jadi apa. Tapi kau kena fikir rasional. Kita bila menyanyi ni, kita nak bagi orang dengar enjoy. Bukan sakit telinga macam ni. Sakit telinga? So kau nak cakap aku nyanyi macam anjing lah? Aduh, macam mana aku nak cakap eh? Kan kalau abang cakap, kau kecil hati, dik. Tapi satu je abang nak tanya. Kau pernah tak berguru dengan mana-mana cikgu vokal yang bertauliah? Pernah tak? Tak pernah. So itu dah membuktikan bahawa kau ni tak ada ilmu tentang nyanyian. Nyanyian ni bukan sekadar kau melalak semata-mata. It's all about teknik-teknik yang kau perlu tahu. Contohnya teknik pernafasan kau, pitching kau, tone kau. Tapi muka kau pun macam tak seberapa. Aku nampak kau punya artis ni tak ke mana. Kau tahu tak tone tu apa? Mestilah aku tahu. Tone Abdul Razak. Tone Mahathir. Tutang Kamon. Hadi nama kau. Okey. Macam ni Hadi. Abang tak pernah halang cita-cita kau nak jadi penyanyi. Dalam dunia ni, dik, kita boleh nak jadi apa kita nak jadi. Yang penting kita kena sanggup belajar. Jangan bodoh sombong macam kau. Ini kau pergi bantai lagu Madah Berhilah Zian Azin. Kau jangan nak hina lagu Madah Berhilah Zian Azin tu. Lagu tu bagus . Bagus sepa-sepa orang nyanyi lagu tu . Lagu tu power. Memang lagu tu bagus, lagu power. Kau tak power. Kita sebagai penyanyi ni, adik, kita kena faham suara kita sesuai dengan lagu apa. Macam inilah. Kau pun nampak muda kan? Abang nasihatkan kau untuk masuk belajar lah. Lagipun tak rugi apa. Benda kau pun minat, betul tak? Benda belajar ni lah yang paling aku pisang sekali. Kau tahu tak belajar tu sekali belajar 3-4 tahun. Aku mana ada masa nak tunggu. Aku nak bersinar sekarang. Dik, masa yang kau spend tu lah adalah pengorbanan untuk kau dapatkan ilmu. Orang yang berjaya ni, dia mulakan langkah dengan kumpul knowledge tentang apa dia nak tahu. Contoh, kalau kau repair motor, kau kena belajar pasal motor. Bukan palatau. Kalau kau palatau nak repair motor, nanti motor kau jadi basikal. Kena tak bumbang aku? Kena. Betul juga kau cakap tu kan? Kau ni aku tengok macam power je bab-bab nyanyian ni. Mana kau belajar? Kau belajar ? Of course lah. Aku belajar sebab tu lah aku tahu ni kan? Bila masa kau belajar? Tak cakap pun. Patut kau ajar aku. Aku belajar setiap minggu sekali. Aku belajar melalui pemerhatian aku dekat kaca televisyen di mana juri-juri kritik dia punya peserta menyanyi. Sebab tu aku boleh kritik kau. Aku belajar. Bukan aku suka. Aku pandai. So, kau kritik aku ni sebab kau tiru apa yang juri cakap kat TV? Aku pun boleh buat! Yang tadi tu aku tiru Zian Azir nyanyi! Dah lah, kau diam lah. Better kau pergi belajar lah. Muka kau tak seberapa, perangai teruk. Rambut tak macam ayam ke. Kau kalau aku bagi benda keras, tak objek tak dikenal pasti pun kau tahu. Kau nak? Relax dah lah. Inspektor! Inspektor! Belah weh! Nanti kena maki! Dia nak parking tu!